Oke, guys, kita bertemu lagi di channelnya Jejak Kuliner 09. Semoga pertemuan kali ini tetap diberikan keberkahan atau diberikan umur yang barokah, guys, ya. Ya, jangan lupa kita tetap selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, guys, ya. Jangan lupa kita tetap jaga kesehatan kita dan pola makan kita. Jangan lupa juga, guys, ya, kalau bangun tidur jangan lupa minum air putih dulu, guys, biar apa ya, biar tenaga kita itu tetap fit itu. Oke, guys, kali ini saya akan mau makan nasi jagung, guys, ya. Mau makan nasi jagung karena nasi jagung itu emang favoritnya aku kalau di desa itu, guys. Di pedesaan itu paling enak itu makan nasi jagung, guys, ya. Pengen penasaran, jangan kemana-mana, tetap di channelnya Jejak Kuliner 09. Oke, guys, ini udah persiapan makan nasi jagung ini, guys. Nasi jagung di sini ada telur, terus ada apa ini, ada ikan asin, ada ikan asinnya, terus juga ada apa ini, ada anu apa itu, guys, ini cepeceknya, guys, ya, cepecek, guys, ya. Oke, sebelum kita nicipin, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, guys, kita cicipin dulu, guys, dengan sambal nasi jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Emang mantep banget, guys. Kalau makan sama nasi jagung, apalagi ada ikan asin. Mantap, guys. Alhamdulillah masih bisa sarapan atau makan nasi jagung. Ayo, guys, kita tetap semangat, kita bisa apa ya, kita tetap sarapan nasi jagung, guys, ya. Mantap ini.
Alhamdulillah guys, udah selesai makan nasi jagungnya. Ternyata nasi jagungnya itu makan sama sederhana tapi mantap, luar biasa enaknya itu, terasa banget. Pokoknya maknyus guys, aduh mantap, apalagi ada kerupuknya. Kros 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 gitu guys. Terima kasih sudah ngikutin saya guys ya. Jangan lupa tetap bantu-bantu subscribe ya, komen dan share guys ya. Apabila ada kata-kata kurang enak atau penyampaiannya kurang apa ya, pokoknya kurang sip lah, mohon dikomen guys ya, dikasih pemasukan. Oke, terima kasih sudah ngikutin saya di channelnya Jejak Kuliner 09.